Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihin ala muridun ya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه الجؤفي البخاري رحمه الله تعالى آمين wa bilai haddatsana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus zuhri qala akhbarani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya dari zuhri berkata salim telah bercita kepadaku abdullah berkata iya sallallana telah salat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan pada satu malam salatan isya pada ya akan salat isya ini kita masih bicara judul babu zikril isya wal atamah bab menyebutkan menyebutkan tentang salat isya ya dan salat subuh. Salat bersama kami oleh Rasulullah. Artinya apa? Berjamaah. Rasul yang mimpin akan salat isya. Wa dan dia itulah yang orang-orang sebut dengan atamah yaitu sepertiga awal. Jadi kalau kita katakan sepertiga awal berarti malamnya kita bagi menjadi tiga. Sepertiga awal, sepertiga akhir, sepertiga ya, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Berarti sekitar jam berapa? Jam du, sat, eh, sepertiga awal jam 10. Ya, dari Wis maghrib sampai jam 10 Yang tengah Dari jam 10 sampai jam 2 Yang akhir Dari jam 2 sampai subuh nah, Kalau kita ya, Bicara tentang sepertiga awal Sepertiga akhir Kalau kita malamnya kita bagi 3 Ada yang malamnya dibagi 2 Berarti jam 12 Ada yang malamnya dibagi 6 ya, Nabi Daud alaihissalam. Ya, dibagi enam. Ya, bagi enam nanti malam ya. <laughs> ya malam bagi enam dah. Hmm. Yang kata Nabi, ya, yang paling bagus kalau puasa Nabi Daud, salatnya pun Nabi Daud. Man, ya, kadang kita enggak kuat. Ya. Karena habis sholat, ntar sebelum subuh tidur lagi seper <laughs> enam, jadi kuat. Ya. Memang kalau bisa begitu bagus. Ya. Nah, kita kadang nggak kuat apa? Ketika tidur kebablasan, nggak hmm. bangun malam, kita tidur ya sebelum subuh kebablasan. Nah, kita biasanya adalah kita bagi sepertiga, sepertiga, ya malam itu kita bagi sepertiga di sepertiga akhir kita menghidupkannya untuk sholat malam itu jam dua itu gue udah mantap banget itu dah <laughs> ya sepertiga akhir jam dua sembahyang udah mantap banget ya udah kece banget ada. <laughs> udah kelasnya kelas tinggi itu udah mm -mm. tapi kalau kita mau bisa yeah. tidurnya jangan malam-malam gitu ya tidurnya jangan malam-malam tidurnya Kalau mau jam 2 bangun, eh, tidurnya jangan malam-malam. Orang ibadah ada yang malamnya kagak tidur. Ya. Sahirul layali. Malam-malamnya itu dia selalu begadang. Ada yang tidur dulu. Seperti Imam Syafi'i, beliau tidur. Ya, beliau dibagi-bagi beliau ya sepertiga awal buat ilmu, sepertiga tengah buat sholat, ibadah, yang akhir buat istirahat, tidur. Kita yang mana, ya? terserah kita. Mau bagaimana kira-kira. Jadi memang harus begitu, harus diatur bahasa sekarang ada schedule-nya gitu. Sepertiga awal saya harus begini Sepertiga akhir Saya begini, kalau kita pengen bagi sepertiga Sepertiga awal saya begini Sepertiga tengah saya begini Sepertiga akhir saya begini Harus di schedule Harus diatur Jangan sembarangan, tidur-tidur aja Belajar-belajar aja Itu nggak baik, nggak bagus jadi nanti ketika ada satu sesuatu yang datang dimana kita sudah siapkan itu, mohon maaf saya enggak bisa, saya waktu ini udah biasa ini, mohon maaf, mohon maaf, begitu. Kadang orang nggak paham ya, Lu mau datang aja udah. <laughs> Sama di siang-siang pun kita punya jadwal. Saya kalau jam segini segini begini saya. Kalau jam segini saya pagi ini begini. Ada ya Dr. Wahba Az-Zuhaili itu beliau banyak tuh menulis buku. Bahkan dikatakan beliau itu Imam Suyuti zaman sekarang ya itu beliau nulis nulis itu setiap hari siangnya nulis terus nggak boleh ada yang ganggu orang datang nggak bisa nulis orang mau datang nggak bisa nggak bisa diganggu enaknya begitu tuh ini orang ganggu mulu. <laughs> Udah tamu, datang. Iya. Lama banget lah yang ngomongnya. <laughs> kita kan gak bisa, mau ngusir tamu gak bisa. Nggak enak. Nah kita biar paham aja kalau ke rumah kiai. Ya, ke rumah ulama. Ya. Lihat waktunya yang senggang. Yang beliau ridho yang beliau mau didatangi itu kapan? Yang beliau mau didatangnya kapan? Waktu sengaja kapan? Tapi, tapi kalau memang waktu memang waktu lebaran memang datang ya waktu lebaran habis saudara kita ya yang penting jangan malam-malam aja waktu biasa orang istirahat ya kalau bukan waktu istirahat tamu kita datang ya kita temuin dari di rumah ya. waktu lebaran kan namanya waktu tetamu gitu ya kalau bukan waktu lebaran ya jangan kayak begitu Sallallana Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam Lailatan Salat Al Isya salat bersama kami ya, bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mimpin salat, salat jamaah. Lailatan akan satu malam, ya pada satu malam salat al-isyai akan salat isya. Wa iyalati yaduna atamata Dia itulah yang orang namakan sebagai atamah. Itulah waktu atamah. sepertiga awal jadi jam sepuluhan tapi Rasulullah lakukan ini itu kemarin kita udah baca ya jadi ketika mereka udah siap sholat ketika mereka berlambat-lambat Rasul entar-entaran ya. jadi kalau Rasul maunya cepat karena ngelihat keadaan beliau entar-entaran gitu dan itu boleh melakukan itu dan itu bukan tantaran kemudian dia bukan karena lagi sedang sesuatu. Ya. Ada lagi sesuatu gitu ya. Bukan nonton TV. Tantaran enggak apa-apa nonton TV dulu sinetron ya bukan. Suman sorofa, kemudian beliau ya pulang. fakbala alaina, lalu beliau menghadap lagi kepada kami. Fakola seraya berkata, kemudian beliau berkata, Lalu beliau berkata, Aro'aitum laylatakum adhi. Apakah tidak kamu lihat malam kamu ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin min alayya baqa. Mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Fa inna maka sesungguhnya. Ra'sa mi'ati sanatin pada setiap. <coughs> ya. Pada setiap 100 tahun daripadanya tahun itu la ya ahadun ya mimman huwa ala zahril ardi tidaklah seseorang itu kekal -ke di atas muka bumi ini ini adalah keumuman ya. di atas ya bumi ini orang enggak keumuman ada orang umurnya sampai lebih 100 ada ya. tapi jarang Jadi ini hadis untuk mengkonter kalau ada orang mengatakan itu dia udah 300 tahun <laughs> Apalagi sampai dia mengatakan ya reinkarnasi Ini terbantah dengan hadis ini. ini Ini sekarang ada yang kayak begitu orang Ini ya terbantah dengan ini Bahkan dia ngomong seperti itu dia bilang saya udah 300 tahun hidup. <laughs> Waktu itu saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi saya bisa tebak. Waktu itu ada satu ya, percakapan, saya datang ke satu tempat, lalu dia beritain ada di sini orang umurnya sudah 300 tahun. Kemudian hati saya mengatakan si fulan yang ngomong. Si fulan yang ngomong. Hati saya mengatakan itu. Padahal saya nggak tahu kalau dia yang ngomong. Hati saya mengatakan si fulan yang ngomong. Nanti saya buktikan. Ya. Kemudian hari demi hari ternyata ya benar yang ngomong adalah dia. Dia ngaku dia ngaku ngaku 300 tahun. Ya, dia masih hidup. Umurnya udah 300 tahun. Kalau ngeliat daripada hadis ini udah meninggal. Jadi ya orang enggak ada umurnya itu yang sampai lebih daripada keumumannya. Sampai 200 tahun, 300 tahun enggak ada. Bagaimana kalau Allah pengen kehendaki? Bisa-bisa saja kalau Allah pengen kehendaki. Hal sesuatu yang tidak susah, yang tidak sulit gitu ya. Bisa-bisa aja. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku, ya ngaku-ngaku saya udah ini wali enggak ada yang kayak begitu. Wali enggak ada yang ngaku-ngaku saya ini itu udah kesombongan. Pengen dikata apa gitu ya. Seperti Nabi Khidir Alaihissalam, ya, kalau Allah pengen kehendaki sesuatu yang tidak mustahil, walaupun secara dalil banyak ulama mengatakan dalil-dalilnya itu lemah. Ya. Ini ada dua pendapat ulama, memang untuk Nabi Khidir Alaihissalam, ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan masih hidup. Ya. Kalau buat saya, kalau Allah pengen kehendaki, walaupun dalilnya lemah, bisa-bisa saja. Kalau memang Allah pengen kehendaki sesuatu yang jahizat, ya. bisa-bisa saja. Wallahu a'lamissawab.